Sekumpulan karyawan tempatan bersatu bagi menghantar mesej rakyat menerusi karya seni mereka. Dikenali sebagai pangrok sulap, seorang ahlinya Rizu Leong berkata, kumpulan itu disertai oleh individu yang terdiri daripada latar belakang yang pelbagai. Mereka menggunakan ukiran kayu untuk menyampaikan mesej mengenai kehendak pengundi pada pilihan raya negeri PRN Sabah. Hasil karya kumpulan itu menjadi tular di kumpulan WhatsApp dan media sosial dihasilkan pada hujung minggu lalu. Leong berkata pihaknya akan menerbitkan satu karya seni pada satu-satu masa di media sosial. Selain itu, mereka akan menjual baju ti dan poster kepada orang ramai. Sebab kami guna ini seni sebagai medium untuk kami kasih sampai atau kami kasih luar apa saja yang kami rasa perlu kami kasih tahu masyarakat. Selain itu, macam kami pikir ini medium arts ini adalah satu medium untuk kita berkomunikasi sama orang, dan kita senang untuk kasih sampai message bila kita ada image atau karya yang kita hasilkan itu ada message, kita boleh dapat respon yang cepat juga dari masyarakat.